Mempirang tarika unik, tur kreatif dilakonan ku petugas KPPS bikin ngirut warga sangkan ngagunakan hak sorana dina pemilu 2018. Selesai jina di TPS 05 Cibadak Kota Bandung, anu masih TPS make nuansa Tionghoa. Dan di petugas anu make raksukan khas Tionghoa, diharapkan gerbang TPS dipasang barongsai, selesai hiji ikon negara tirai bambu. Mangpirang ketak anu unik turta kreatif dilakonan ku petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pikeun ngirut warga nu boga hak pilih sangkan ngadaregdeg ka TPS pemilu 2018. Salah sahijina di TPS 05 Kelurahan Cibadak Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung anu mapaesan TPS-na kalawan nuansa Tionghoa. Nuansa nasionalisme kalawan ornamen negeri tirai bambu, mapayasan sakumna TPS timimiti raksukan anu dipake petugas KPPS, tapi ka barongsai anu ditenden di gerbang TPS. Sanajan TPS dipapayasan ku nuansa Tionghoa, tapi masyarakat di eta TPS ngaweng kumang pirang sekeseler. Tapi sakumna bisa runtut raut sauyunan, taya pasaling singan hiji-hiji sekeselerna. Ketua TPS Wahyu Mulyana nembraken, lianti pikeun ngirut warga sangkan ngadeg-deg ka TPS, eta TPS nuansa Tionghoa teh, ngahaja dijieun pikeun meungkeut masyarakat di sabudeureun Cibadak, anu ngawengku mang pirang ragem agama turta sekeseler. Tidak ada perbedaan, kemudian untuk mengundang warga masyarakat untuk datang ke TPS belajar tujuan untuk menggunakan hak pilihnya. Biar pemilu 2019 sekarang sukses. Ini kalau biaya untuk bikin kayak gini tuh swadaya? Bukan swadaya ya, dari menyisihkan dari masing-masing KPPS saja, anggota KPPS dibantu sama pengurus RW. Sejeroning kitu warga nu seja nyoblos tembong sarumanget di TPS 05 Cibadak. Masyarakat bisa nyalurkeun hak sorana kalawan aman tur lancar. Yuana Kurniawan, Bandung TV.